Halo guys, jumpa lagi di channel Esa Poteri. Kali ini saya akan bagikan cara mencetak mainan atau apa saja ya guys. Yang di sini saya pakai adalah katanya guys, kata miniatur grup yang pernah saya buat. Lalu akan saya cetak memakai silikon ini guys. Yang saya pakai adalah rubber, silikon rubber 52. Selanjutnya dengan katalis, lalu ini lilin mainan anak-anak atau malam kalau di daerah saya ini guys. Selanjutnya cup, adukan. Selanjutnya master yang akan kita cetak. Lalu adalah di sini adalah cetakannya guys. Teman-teman bisa buat dari kertas, kayu atau apa saja guys. Yang penting bisa untuk istilahnya apa ya, tempat ini. Oke, pertama kita aduk dulu silikonnya. Pertama kita aduk dulu silikonnya guys. Jadi silikonnya itu seperti ini ya guys. Jadi sebelum memakainya teman-teman harus aduk dulu hingga benar-benar rata guys. Hanya rata di sini adalah kekentalannya itu ya guys. Pelan-pelan aja guys. Setelah kita aduk silikonnya, kita siapkan untuk tempat masternya atau benda yang akan kita buat guys. Kita ambil beberapa silikon, beberapa malam di sini. Rapatkan bagian sudutnya guys agar tidak bocor. Selanjutnya kita lubangi bagian sampingnya guys agar nanti bisa jadi pengunci ya guys agar tidak geser-geser. Teman-teman bisa gunakan apa saja. Ini saya pakai lumpur ya guys. Lagi katalisnya guys agar lebih rata ya guys. Tadi kita sudah aduk, sekarang kita aduk lagi guys, jadi agar campurannya merata. Lalu kita tuangkan sedikit-sedikit saja guys, pakai begini aja karena saya mau campurnya itu sedikit-sedikit. Lalu kita kocok katalisnya, jadi untuk campurannya itu 20% ya guys, tetapi kalau teman-teman maunya cepat bisa ditambah lebih dari itu.
lembu kering biasanya lembungnya itu akan naik ke atas ya guys. Jadi kita bisa bantu meletuskan lembungnya. Seperti ini kita gini. Ya, besar-besar banyak ya. Ini sudah setengah jam ya guys, banyak lembunya yang tidak susu-susu guys, jadi akan ada lembu seperti ini. Ini setelah 12 jam kita akan melepasnya guys, sebenarnya 6 jam saja sudah cukup, tapi ada masih masih malam ini 12 jam saya lepas. Ini sengaja saya cepatkan ya guys. Ini kalau sampai biru seperti ini biasanya 2 jam sudah bisa dibuka. Tapi nantinya kita juga harus cepatin. Sekarang sudah 60 menit dan ternyata sudah mulai mengeras guys. Kita bisa lihat dari cetakannya yang disini. Ini semuanya yang terangnya. Kecuali teman-teman pakai kuas, kalau pakai kuas
pakai campuran yang banyak itu sudah bagus. Selanjutnya kita tandain posisinya guys, agar kita tidak bingung-bingung mencari posisinya saat kita mencetak. Seperti ini. Bisa kita lepas cetakannya. Kita bisa menyimpannya lagi. Ini kita akan simpan karena tidak kita perlukan. Tapi ini akan kita pasang di rumah. Kita buat satu sisi saja, jadi akan kita bagikan itu untuk menghemat. Oke, sekarang kita lihat hasilnya ya guys, hasil cetaknya dari rubber yang kita buat. Ini yang saya cetak adalah resin ya guys, hasilnya seperti ini guys, sangat rapi. Dan ini bearing yang saya cetak. Dan ini cetakan satu sisinya ya guys. Untuk hasilnya seperti ini guys. Detail-detailnya tergantung dari master yang kita buat guys. Jadi di sini yang terukir di silikonnya adalah master yang sudah ada di masternya guys. Jadi di sini ada bekas-bekas gereda-geredaan itu masih terlihat guys. Untuk silikon rubber 52 ini lumayan bagus guys. Saya juga banyak menggunakan silikon rubber 52 ini. Sangat luntur ya guys. Detail-detailnya teman-teman bisa lihat. Kalau ada yang gini-gini itu karena masternya ya guys. Teman-teman bisa buat cetakan patung-patung atau apa saja itu guys. Hasilnya sangat rapi dan semuanya terisi ya guys. Ini hasil cetakannya. Oke, cukup sekian untuk video tutorial membuat cetakan dari silikon rubber ya guys. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang ingin membuat sesuatu dengan cetakannya guys, atau kerajinan lainnya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye. Oke, kita lihat guys, kita bekerja ya guys. Bau-baunya lubang itu terisi semua ya guys. Hampir tidak ada yang miss dari silikon ini. Saja dengan cara dan teknik yang tepat ya guys, untuk mendapatkan hasil yang